saya Gumala Hanafia, saya seorang peselancar, diver, dan content creator juga. Yang jadi founder White Traveler, apakah karena oleh hobi traveling atau punya passion tersendiri gitu? Jadi kalau emang traveling kan aku dari kecil, karena orang tua suka ngajak traveling emang dari kecil, jadi suka gitu dengan alam. Kemudian apalagi waktu belajar surfing, berarti kan setiap bulan itu pasti ada traveling ya, karena kan tinggalnya nggak di pinggir laut nih, di kota, jadi harus butuh effort lebih, perjalanan gitu kan ke pantai, belum lagi pengen nyoba ombak-ombak lain, akhirnya traveling lah untuk mencari ombak-ombak lain gitu. Kemudian sempat kerja juga jadi presenter di beberapa TV yang megang program traveling juga, petualangan gitu kan. Nah dari situ udah semakin banyak pengalaman dan semakin lihat dan semakin tahu ternyata emang luar biasa banget potensi kita punya. Kalau dalam hal aku sih dalam hal diving sama surfing karena suka banget dengan dua hal itu. Nah pas ketemu dengan Kineng, dia juga punya visi dan apa ya, punya perasaan yang sama gitu. Kita tuh punya potensi yang luar biasa bagus di Indonesia, tapi digarapnya masih setengah-setengah gitu. Dari situ kita niatkan bareng untuk bikin satu YouTube channel yang memang serius di diving dan surfing. Jadi kayak misalnya di beberapa destinasi itu kita ngebahas divingnya nggak cuma destinasinya aja, tapi lebih ke si makhluknya itu, apa yang membuat dia spesial gitu-gitu. Jadi pembahasannya bisa lebih dalam lagi. Kalau dibilang apakah tuh itu menguntungkan dan segala macem, apakah itu populer dibanding mungkin itu lain yang lebih populer, ya enggak, pasti kan akan kalah yang serius sama yang lebih hura-hura gitu istilahnya kan. Tapi itu memberikan kepuasan pada kita, dan kita punya segmen sendiri yang bisa tetap berjalan gitu.